Apa tuh? Tes 1, 2, 3. Tes apaan tuh? Gitu kan. Hari ini yes. Ngapain? Kok lu ngedino lagi di sini? Ini kali ini mobil siapa? Kalau sekarang kita gua lagi dino mobil custom Resilas. Cuman yang ini nih E36 yang hitam nih baru. Terhitung baru. Terus kalau lihat dari penampakan mobilnya di konsennya buat drifting. Terus informasinya dari Silas itu mesinnya 3000 cc. Dengan spek cam yang gua enggak tahu, terus intake-nya masih standar M52, knalpot header-nya pun standar, cuman downpipe-nya doang yang diganti jadi 2,5 inch. Terus sekarang ini gua habis masang ECUS standalone Speedtronic. Seminggu yang lalu, terus gue bisa baru bisa janjian dyno di AHT hari ini kan. Nah, hasilnya itu 166 wheel horsepower. Hasil yang didapat cuman di angka 166 dan itu cukup. Jadi kalau 3000 standar gitu, intake standar, header standar memang cuman segitu. Terus cuman enggak ada hal lagi sih. Apa ya? Kita ngapain lagi, Nok? Enggak ada. Teleponnya bunyi, Nok. Nah, ini orangnya telepon. Oke, entar dulu. Halo. Yes.